DigiFams, kembali lagi di channel Digital Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara hapus video TikTok tanpa mengurangi like. Nah oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video dari channel Digital Tutorial. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi TikTok di handphone kita ya teman-teman. Nah oke, di sini langkah pertama kita bisa langsung masuk ke menu profil yang berada di bawah ini ya teman-teman. Nah oke, di sini langkah pertama cara untuk menghapus video TikTok tanpa mengurangi like. Di sini langkah pertama kita bisa pilih terlebih dahulu untuk videonya ya teman-teman. Nah misalkan di sini saya mau contohkan untuk video yang ini. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal tap aja titik tiga yang berada di samping ini ya teman-teman. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa scroll aja ke samping seperti ini. Kemudian setelah itu di sini sudah ada pengaturan privasi. Ini kalian tap aja ya teman-teman. Nah oke, di sini cara untuk hapus video TikTok tanpa mengurangi like. Teman-teman bisa setting untuk siapa yang dapat menonton. Ini kalian jadikan aja hanya Anda ya teman-teman seperti ini. Nah oke, kalau sudah kita bisa kembalikan. Nah oke, otomatis untuk video yang tadi itu sudah tidak ada di beranda video akun TikTok kalian ya teman-teman. Otomatis sudah tidak ada. Nah untuk video yang tadi itu tidak terhapus ya teman-teman, namun tersimpan di video privat yang icon gembok ini kalian tap aja. Nah oke, di sini ya teman-teman. Namun di sini teman-teman itu tidak perlu khawatir. Walaupun video kalian itu masih berada di menu privat di beranda TikTok kalian, namun di sini orang-orang itu tidak akan bisa untuk melihat video tersebut lagi ya teman-teman. Karena di situ teman-teman itu sudah memprivasinya. Hanya kalian aja yang bisa melihat untuk videonya. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, yaitu cara hapus video TikTok tanpa mengurangi like. Nah otomatis untuk videonya sudah tidak ada dan juga like atau suka di akun TikTok kita itu juga tidak mengurang. Oke deh, kalau gitu demikian tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.